Pemirsa, seorang pria mengamuk dan menganiaya seorang bocah perempuan di Pinrang, Sulawesi Selatan. Sebelumnya pelaku menyandra korban saat dikepung warga. Korban mengalami luka tusukan di bagian dada. Polisi melepaskan tembakan peringatan saat mengamankan seorang pria yang menganiaya bocah perempuan di Kecamatan Paleteang, Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya, pria ini sempat mengamuk di dalam masjid. Panik dikepung warga, pria ini menyandra seorang bocah dan menganiaya dengan sebilah pisau. Bocah tersebut dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka tusuk di bagian dada dan luka gores di bagian pipi. Keluar dari masjid, di luar kan banyak masa, anak-anak, masyarakat, sempat ada anak-anak perempuan diambil, dijadikan sandra. Situlah dia melakukan penganiayaan. Di itu orang buktinya mengakibatkan anak itu luka. Polisi menduga pelaku mengalami depresi karena pelaku mengaku diikuti makhluk halus saat berkendara. Bahwa jangan sampai ada mamata di situ, ya, memastikan toh. Terus. Oi. Tidak ada. Amang ini kayaknya ikuti ke sebagian. Pelaku masih diperiksa di Mapolres Pinrang. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Iksan Asari melaporkan.